Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Dan kali ini kita kedatangan sebuah laptop gaming dari Gigabyte Aorus dengan serinya Aorus 15 atau Aorus 15. Ya, laptop ini sudah menggunakan GeForce RTX 2060. Nah, tentu kalian penasaran dong seperti apa sih performa gaming dari laptop ini dan gimana sih impresinya 11 Hardware terhadap laptop ini. Namun sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu dong channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Gigabyte mempunyai 3 varian untuk lini laptopnya. Ada laptop Aorus yang ditujukan untuk high-end gaming, lalu ada Aero series yang lebih ditujukan untuk konten kreator, lalu ada laptop Saber series yang ditujukan untuk pasar mainstream. Nah, tahun lalu di Indonesia, Aorus laptop hadir di seri-seri yang high-end-nya saja, yang pakai GTX 1070 ke atas, yang harganya lebih dari 30 jutaan rupiah. Nah, tahun ini Aorus laptop hadir dengan jajaran baru, yaitu yang pakai VGA GeForce RTX 20 series. Dan yang ada di studio kita kali ini adalah Aorus 15 W9 yang pakai RTX 2060. Menariknya, laptop ini dibanderol di harga 28 juta rupiah, di mana seperti yang kita tahu, untuk laptop gaming yang pakai RTX 2060, di brand lain ada yang menjual di atas harga 35 jutaan rupiah. Oke, pertama-tama kita bahas dulu desainnya ya. Aorus 15 W9 ini hadir dengan desain yang compact. Laptop ini terlihat ramping dan mungil, walau tidak setipis dan sekompak yang Aero series-nya. Laptop ini punya ketebalan 2,45 cm dan beratnya mencapai 2,65 kg. Dan untuk adapternya ini terlihat cukup mungil untuk ukuran adapter dengan spek laptop seperti ini. Hampir seluruh bodi dari laptop ini terbuat dari metal yang punya warna dominan hitam. Di bodi bagian luarnya ini ada logo Aorus dan ada dua lekukan yang bisa menyala. Secara desain, Aorus 15 ini terinspirasi dari sayap pesawat jet tempur modern. Hanya saja bagian bodi luarnya ini cukup mudah meninggalkan bekas sidik jari. Lalu pada bodi bagian dalam terdapat layar berukuran 15,6 inci dengan resolusi 1920x1080 pixel. Layar ini sudah menggunakan panel IPS buatan LP Display atau LG Philips. Viewing angle-nya sangat luas dan sudah support refresh rate 144Hz. Asli deh, layarnya ini smooth banget. Dan kualitas gambarnya tuh detail dan jernih banget. Monitor saya yang 24 inch skala jauh deh, hehe. Cuma sayangnya walau sudah 144Hz, layarnya ini masih belum support G-Sync. Lalu untuk bezelnya ini sudah kekinian banget. Bezelnya tipis dan pada bagian atas ada kamera yang sayangnya kualitasnya standar banget. Ya, ini adalah kualitas dari video kamera pada laptop ini. Resolusinya di 720p. Gimana menurut kalian? Di bawah layar kita bisa lihat ada logo Aorus dan hinge-nya ini terlihat cukup kokoh. Next, kita ke bagian sekitaran keyboard. Keyboardnya ini cukup enak dan empuk, namun menurut saya bukan yang terbaik untuk laptop gaming budget segini. Keyboardnya sudah ada nyala RGB-nya yang bisa terbagi dalam 3 area, bagian kiri, tengah, dan kanan keyboard. Pada ujung kanan atas kita bisa menemukan tombol pengaturan kipas laptop secara manual dengan bantuan tombol function. Lalu untuk touchpad atau clickpad-nya ini, saya pribadi sih sangat suka. Touchpad-nya sangat presisi dan mudah untuk dikontrol. Dan untuk menekan tombol kliknya juga sangat empuk dan responsif banget. Berasa enteng dan nggak perlu effort untuk mengklik tombolnya ini. Kemudian di bagian atas keyboardnya kita bisa lihat ada lubang-lubang kecil yang merupakan jalur fan intake. Dan di tengahnya ini ada tombol power berlogo Aorus yang bisa nyala. Penempatan tombol powernya ini khas laptop Gigabyte banget, yang selalu menaruh tombol power di sekitaran area ini. Di bagian samping kiri laptop terdapat exhaust fan, port RJ45, USB 3.1, slot micro SD, dan lampu indikator. Di samping kanan terdapat audio combo jack, dua buah USB 3.1, dan exhaust fan. Tidak lupa, di sudut kanan kirinya ini ada nyala LED yang juga bisa kita atur warnanya pakai software bawaan. Lalu di bagian belakangnya ada exhaust fan, charging port, port HDMI, mini display port, USB Type-C, Kensington lock, dan exhaust fan. Oke, selanjutnya kita lihat bagian bawahnya. Di sisi kanan kirinya terdapat dua buah speaker. Suara speakernya menurut kami sih cukup bagus, cuma agak kurang keras aja.
Lalu di atasnya ada lubang untuk fan intake yang besar sekali. Kita coba cek dalamannya yuk. Nah, untuk membuka cover belakangnya ini agak sulit ya menurut saya. Sebaiknya ke service centernya aja kalau mau buka bagian dalamnya. Saran saya sih, Aurus sebaiknya menyediakan quick door bay gitu. Dalamannya ini terdapat 3 bagian yang bisa di-upgrade. Yang pertama, harddisk 2,5 inci, lalu ada memori RAM dan slot M.2. RAM-nya menggunakan Samsung 16GB DDR4 2666MHz dual channel. Lalu untuk slot M.2-nya tersedia 1 slot lagi kalau kalian mau nambah kapasitas penyimpanan. Oke, kita masuk ke bagian performa. Sebenarnya, Aorus bekerja sama dengan Microsoft, menggunakan Microsoft Azure AI, sebuah AI yang bisa menjadi asisten pribadi kita yang bisa mengoptimalkan PC kita, terutama ketika sedang main game. AI-nya terbagi jadi dua mode, AI yang berlaku secara offline khusus di laptop ini saja, atau AI yang juga bisa terkoneksi dengan server Microsoft di luar sana. Untuk RTX 2060 yang ada di laptop ini, secara spesifikasi hampir sama dengan RTX 2060 yang ada di desktop. Yang membedakan hanyalah boost clock-nya saja yang dipangkas jadi tinggal 1335MHz. Dimana pas dipakai gaming, rata-rata boost clock-nya bisa mencapai 1600MHz, atau lebih rendah sekitar 300MHz dari versi desktop-nya. Mode pengaturan fan yang ada dua ini juga ternyata bisa memberikan impact ke performa gamenya. Di sebagian besar game dengan mode kipas maksimum, ternyata memberikan FPS yang lebih tinggi dibandingkan kipas yang normal. Dan untuk semua game bakal kita tes menggunakan settingan kipas maksimum ini ya. Oh ya, untuk melihat perbandingan kemampuan laptop ini dengan performa PC desktop, di sini saya sertakan data-data benchmark dari video review GTX 1660 Ti tempo hari. Di game pertama, Shadow of the Tomb Raider resolusi 1080p, settingan highest plus TAA, Aorus 15 bisa mendapatkan rata-rata FPS yang sangat baik, yakni mencapai 81fps. Lalu di game Deus Ex Mankind Divided settingan ultra tanpa AA, laptop ini juga bisa running dengan baik, mendapatkan rata-rata FPS di 62,3fps. Yang berikutnya di game Assassin's Creed Origins. Sayang sekali, performa Aorus 15 pada mode kipas maksimum ini agak tersendat-sendat, terutama di scene yang banyak orang dan bangunan. Bisa drop sampai 30-an FPS. Rata-rata FPS-nya hanya mencapai 52 FPS saja. Namun anehnya nih, ketika kami ganti mode kipas ke normal dan lakukan undervolt CPU minus 0,15 volt, performanya bisa naik lumayan ke 63 FPS rata-rata. Kemudian di game Battlefield 5, settingan ultra tanpa RTX on dan DLSS, rata-rata FPS-nya sangat mengesankan, mencapai 88,7 FPS. Hampir tidak ada saya temukan drop FPS yang parah pada misi The Last Tiger ini, dan main BF5 di laptop ini tuh asli, smooth banget. Sedangkan ini adalah rata-rata FPS jika kita aktifkan RTX on-nya. Dan yang terakhir kita coba main di game PUBG Steam. Saya pakai settingan semua ultra di map Sandhawk selama 3 menit dari mulai terjun dari pesawat sampai looting dan ketemu musuh di area bootcamp. Rata-rata FPS-nya mencapai 92,4 FPS, sangat playable sekali untuk match kompetitif. Apalagi jika kita pakai settingan very low atau low, mungkin FPS-nya bisa tembus rata-rata 150-an FPS. Oh ya, kita juga bisa menurunkan voltase CPU pada laptop ini dengan menggunakan software Intel XTU. Di mode kipas normal, undervolt CPU ini bisa memberikan FPS yang lebih baik, namun tetap saja masih di bawah mode maksimum fan-nya tanpa CPU undervolting. Dan CPU undervolting ini tidak ada pengaruhnya di mode kipas yang maksimum. Oke teman-teman, laptop Aorus 15W9 ini secara garis besar benar-benar memuaskan. Kekurangannya mungkin laptop ini belum support Nvidia G-Sync walau refresh rate-nya sudah 144Hz. Namun sepanjang mata saya melihat, saya sendiri merasa flickering-nya tidak terlalu kentara, bahkan ketika main game PUBG Steam. Lalu kekurangan yang kedua adalah suara kipasnya ini. Memang laptop ini terinspirasi dengan desainnya pesawat jet tempur. Tapi ternyata nggak cuma desainnya aja, suara kipasnya di mode fan maksimum ini juga seperti suara jet tempur. Bagian permukaan laptop ini juga agak anget, terutama di bagian kiri atas dekat WASD-nya ini, setelah saya main game PUBG selama berjam-jam. Suhu maksimum CPU-nya bahkan bisa mencapai 90-an derajat Celcius, namun untungnya tidak ada penurunan FPS ketika suhu CPU mencapai peak-nya. Di samping itu semua, Aorus 15W9 ini menawarkan kapasitas penyimpanan yang sangat lega, kualitas layar yang baik dan sudah 144Hz, dan desain laptop ini juga sudah gaming banget. Laptop Aorus 15W9 ini bisa menjadi pilihan bagi kalian yang mau cari laptop gaming baru di harga 28 juta. Demikian review singkat kita mengenai Aorus 15 ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa like dan share videonya, dan subscribe channel 11 Hardware,
Dan sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.